Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari siaran digital ya guys di TV Koka. Oke, ini TV yang saya gunakan, mereknya TV Koka ya guys. Oke, untuk tahap pertama, teman-teman silahkan tekan tombol menu pada remote TV. Oke guys, jadi silahkan teman-teman tekan tombol menu pada remote. Oke, lalu kemudian teman-teman seperti ini ya, tekan tombol menu. Nah, di sini akan muncul menu pilihan seperti ini ya, teman-teman. Ada menu cepat, mode gambar, mode suara, rasio, bahasa audio, tampilan bahasa, pengatur waktu tidur, teks, AD. Kemudian, nah, teman-teman pilih titik 3 ya, paling bawah. Kemudian tekan tombol OK pada remote. Kemudian tekan tombol ya, ini tombolnya. Tekan OK. Oke, nanti setelah tekan tombol OK akan muncul keterangan atau tampilan seperti ini. Ada gambar, suara, waktu, saluran, penyiapan, kunci, jaringan, tentang. Nah, di sini teman-teman apabila ingin mencari siaran digital, silakan pilih saluran. Oke, lalu kemudian tekan tombol OK kembali pada remote. Nah, di sini teman-teman pilih penalaan ya. Penalaan. Nah, di sini teman-teman pilih penyetelan otomatis. Kemudian di bawahnya itu cakupan pindai, ini ubah semua ya teman-teman. Di sini kan ada pilihannya, ada bebas, ada enskripsi, ada semua. Nah, di sini teman-teman pilih semua. Lalu kemudian untuk LCN-nya itu dimatikan saja ya teman-teman. Kemudian pilih mulai. Kemudian tekan tombol lagi pada remote. Tekan OK. Nah, di sini apabila dimintakan kode, silahkan teman-teman masukkan kode pos domisili tempat tinggal teman-teman. Nah, di sini secara otomatis langsung mulai ya teman-teman. Oke, udah 100%. Kita tunggu. Oke, jadi di sini siaran yang saya dapatkan itu 18 channel atau 18 siaran ya, teman-teman. Oke, di sini ada Kompas TV, SCTV, Indosiar, Moji, ada Mentari, RTV, RTV HD2, KTV, Gramedia, CTV, RCTI, oke, MNC, Global TV, Trans TV, Trans 7,
CNN, CNBC. Oke, jadi hanya 18 channel ya guys. Gak tahu kenapa untuk ANTV dan TV One gak ke ini di tag ya teman-teman. Oke guys, itu saja untuk video mencari siaran digital. Ini TV yang saya gunakan merek Oka dan tanpa menggunakan set top box karena sudah disupport digital ya untuk TV-nya. Cukup sekian, jangan lupa untuk videonya di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.